Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Usaha Jokowi makin kinclong, devisa negara naik 1.816 triliun. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2019 sebesar 129 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini naik dibandingkan periode akhir November 2019 sebesar 126,6 miliar dolar US. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Oni Wijanarko, menjelaskan posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka cadangan devisa itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan, kata Oni melalui siaran pers yang dirilis di Jakarta Rabu 8 Januari 2020. Dia menjelaskan perkembangan cadangan devisa pada Desember 2019 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa minyak dan gas bumi, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan penerimaan valuta asing lainnya. Kedepan BI memandang cadangan devisa tetap memadai dengan didukung stabilitas dan prospek ekonomi yang tetap baik, ujar dia. Kenaikan cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2019 menjadi 129,2 miliar dolar US atau setara dengan 1.816 triliun. Juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas perekonomian termasuk nilai tukar rupiah di tengah semakin tingginya tekanan ekonomi eksternal setelah ketegangan militer antara Iran dan AS. Lonjakan cadangan devisa tersebut tentunya mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan, kata Kepala Ahli Ekonomi PT Bank Negara Indonesia Persero BNI Rian Kiryanto di Jakarta Rabu 8 Januari 2020. Menurut Rian, kenaikan cadangan devisa pada Desember 2019 karena kenaikan penerimaan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan penerimaan falas lainnya. Maka dari itu, ujar dia, penerimaan devisa migas harus dioptimalkan melalui pemanfaatan laporan devisa hasil ekspor DHE ke dalam negeri. BI bersama pemerintah harus terus konsisten menjaga posisi cadangan devisa dalam level memadai untuk mendukung stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, serta meyakinkan investor bahwa prospek ekonomi Indonesia ke depan tetap baik, kata Rian. Menurut dia, cadangan devisa yang selalu memadai juga akan mendongkrak kepercayaan pelaku pasar sehingga membantu arah pergerakan nilai tukar yang terus terapresiasi terhadap dolar AS di sepanjang 2020.